Dalam pakej pemulih, kerajaan menyediakan bantuan tunai sebanyak RM500 kepada golongan orang kurang upaya OKU yang kehilangan pekerjaan atau ketiadaan kerja untuk tempoh 3 bulan. Jadi, siapakah yang layak untuk menerima bantuan ini? Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel LeGadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Melalui soalan lazim FAQ yang dikeluarkan oleh JKM, bantuan yang diberikan ini adalah merupakan bantuan kewangan yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu individu OKU, iaitu bagi mereka yang bukan penerima bantuan bulanan JKM yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 seperti diberhentikan kerja, dibayar separuh gaji, diarah bercuti tanpa dibayar gaji atau bekerja sendiri. Kerajaan telah menetapkan kadar bantuan ini sebanyak RM500 sebulan dan dibayar setiap bulan selama tempoh 3 bulan kepada individu yang telah diluluskan permohonannya. Permohonan bagi bantuan ini telah pun dibuka sehingga 6 Ogos 2021. Untuk memohon, anda perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan seperti anda mestilah OKU yang berdaftar dengan JKM, OKU yang berumur 16 tahun ke atas dan bekerja, OKU bukan penerima bantuan bulanan JKM, pekerja OKU yang terkesan kerana diberhentikan kerja, dibayar separuh gaji atau pendapatan berkurangan atau diarah bercuti tanpa dibayar gaji. Dan anda juga mestilah OKU yang bukan kakitangan kerajaan. Untuk memohon, anda perlu mengisi borang permohonan yang boleh didapati di laman web JKM, di mana pada laman ini, anda perlu klik pada bahagian bantuan kewangan khas OKU Pakej Pemulih. Dan seterusnya pada laman ini pula, anda klik pada bahagian borang permohonan untuk muat turun borang tersebut. Isikan saja butiran yang dikendaki dan hantarkan borang ini ke pejabat JKM berdekatan. Atau anda juga boleh menghantar borang ini berserta dokumen dan emailkan ke alamat bantuan OKU Pemulih @jkm.gov.my. Antara dokumen sokongan yang diperlukan adalah salinan kad OKU atau dokumen pengenalan sementara OKU dan salinan muka depan buku akaun bank yang aktif atau slip berkaitan nombor akaun bank atau sebarang dokumen sokongan yang berkaitan. Dijangkakan bantuan ini akan mengambil masa kira-kira 14 hari untuk diproses sekiranya permohonan diisi lengkap. Dan jika permohonan anda diluluskan, bayaran akan dilakukan ke akaun pemohon yang dinyatakan dalam borang permohonan. Jadi, pastikan maklumat akaun bank yang diberikan anda adalah aktif. Semoga dengan pemberian bantuan ini dapat membantu golongan OKU yang kehilangan pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup pada bulan-bulan mendatang serta dapat mengharungi kesan pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita pada ketika ini. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!